mini vlog edisi ngantar Joanna ke sekolah. Yeay! Sebelum berangkat sekolah, nggak lupa sarapan dulu. Walaupun sarapannya nggak habis, soalnya dia tadi udah minum susu. Sarapan udah selesai, lanjut Joanna mau pakai sepatu. Ini di luar udah terang banget ya, soalnya Joanna masuk siang. Belum terlalu siang sih, karena Joanna masuknya jam 10. Jadi beginilah kira-kira rutinitas Joanna setiap paginya. Karena sekolahnya masuk siang, dia pun bangunnya jadi siang. Dan mamanya paling susah bangunin Joanna. Oke, pakai sepatunya udah siap. Lalu ambil dan gendong tasnya ya Jo. Aduh, keberatan katanya. Buku cetaknya sih yang bikin berat, karena tebel-tebel banget. Gak apa-apa, tetap semangat banget ya Joanna. Yes. Oke, udah siap. Perjalanan dari rumah ke sekolah Joanna kurang lebih memakan waktu 15 sampai 20 menit. Dan kita ke sekolah melewati dua lampu merah. Ini lampu merah pertama dan ini lampu merah kedua. Orang Jambi pasti tahulah ya ini di mana. Gak kerasa kita udah sampai sekolah. Belajar yang rajin ya Joanna. Baik-baik di sekolah dan gak boleh nakal.